Kedekatan Ayu Ting Ting dengan Ivan Gunawan memang telah menjadi rahasia publik. Saking dekatnya, Ayu Ting Ting bahkan sampai dijodoh-jodohkan dengan Ivan Gunawan oleh warganet. Pasalnya, baik Ivan Gunawan maupun Ayu Ting Ting kerap menunjukkan bentuk perhatian mereka satu sama lain. Beberapa waktu lalu saja, Ivan Gunawan diketahui membelikan Ayu Ting Ting tiket konser BTS di Los Angeles, Amerika Serikat. Tak hanya untuk sang biduan, desainer yang akrab disapa Igun itu bahkan juga membelikan tiket konser BTS untuk anak dan adik Ayu Ting Ting. Baru-baru ini, Ivan Gunawan lagi-lagi memberikan kejutan untuk Ayu Ting Ting. Jika sebelumnya ia membelikan tiket konser BTS, kali ini Ivan Gunawan memberikan handphone mahal untuk sang biduan. Hal itu diketahui melalui postingan Instagram story @ayutingting92 pada Senin, tanggal 25 April tahun 2022. Dalam postingannya itu, Ayu Ting Ting menunjukkan handphone barunya pemberian dari Ivan Gunawan. Pelantun lagu Sambalado itu menjelaskan bahwa awalnya ia sempat menitip untuk dibelikan handphone tersebut kepada Ivan Gunawan, namun tak dibalas. Beberapa hari lalu Wadia terus minta tolong untuk nitip ini nanti pas dia liburan, tulis Ayu Ting Ting pada postingannya tersebut. Wah nggak dijawab, cuma dibaca aja, sampai wah lagi supaya dia balas sekaligus ingetin dia juga dia cuma balas kasih senyum aja, jelasnya. Namun siapa sangka, meski pesannya tak dibalas, Ayu Ting Ting justru langsung mendapat handphone idamannya dari sang desainer. Nggak taunya hari ini dia bawain ini, tulisnya. Senang melihat Ayu Ting Ting bahagia atas pemberiannya, Ivan Gunawan pun langsung merasa bangga terhadap dirinya. Laki banget kan aku, tulis Ivan Gunawan pada Instagram story miliknya. Sementara itu, handphone pemberian Ivan Gunawan tersebut ditaksir harganya mencapai 16 juta rupiah. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.